Lu gambar denah pasar makmur. Semua posisi lapak. Bos, boleh? Gak ada warna lain, Pak. Oh, ada, ntar ya. Kakak, Su. Kakak. Siomama. Kiki. Kau datang-datang, Kakak, Su. Kakak, Su. Salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Kau kenapa? Tanya saja dengan Kiki. Tadi itu Laura masuk toilet toh, cuma buat terima telepon saja. Sio mama, ini masih saja soal Laura. Iya, Laura itu sangat menyebalkan sekali. Eh, mulut kalian itu bisa tidak? Tidak bicarakan orang lain. Jatuh-jatuhnya gibah, dosa tau. Iya, Yen, saya sudah bilang toh. Kalau kau ngadu-ngadu Kakak Su itu, pasti saya dimarahin. Ya benar. Kalau begitu, tidak usah ngadu dengan Kakak Su, nah. Ayo! Keke, hei, mau kemana? Jaga lapak! Sio mama. Oke. Lu jaga lapak dulu. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laura mana nih? Laura barusan keluar bang. Ada apa? Buat. Iya. Kalau ada yang nanyain gue ke kencing nyusul bondan. Oke bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa Bang Rohmat nanyain Laura ya? Mungkin karena dia nggak lihat Laura di lapak ini. Shh, kakak kau tuh lagi berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa saya punya adik satu-satunya, nah. Ya Allah. Saya tidak mau dosa saya punya adik itu bisa bikin saya punya dosa juga nah di hadapanmu ya Allah. Iya, kakak buat sini. Jangan ngadu yang tidak benar, nah. Shh, kau dengar dulu kakak kau berdoa. Siapa tahu nanti malaikat lewat, toh dikabulkan. Ya Allah, tolonglah saya, nah ya Allah. Ringankan beban hidup saya, ya Allah. Tolong kirimkan pemuda yang soleh. Yang bisa menjaga saya punya adik, yang sabar, yang satu juga dia harus tahan banting ya Allah, biar dia menggantikan tugas-tugasnya saya nah untuk menjaga dan mengurus adik Yeyen yang paling saya sayang nah. Amin. Ih, Keke, jangan kau kasih amin nah, saya belum mau menikah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Acung. Bang Ismet. Bang Acung kenapa? Kok kelihatannya muka Bang Acung sedih? Adina Rosa, Bang Ismet. Adina Rosa gak suka sama bunga yang Acung kasih. Kenapa bisa ya? Aduh. Acung. Ya Bu Ani. Rosa kenapa gak suka? Nggak tahu Bu Ani, tadi pas gue nanya, Adinda Rosa bilangnya biasa aja. Apa
apa itu tanda-tanda kalau cinta gue ditolak ya? Bang Acung, Bang Acung harus semangat. Bang Acung jangan menyerah. Siapa tahu ya, Kakak Rosa cuma ngetes Bang Acung. Kalau Bang Acung beneran yugo sama Kakak Rosa apa enggak? Gitu. Yalah, masa sih? Sungguh. Wani. Emang harus dijawab ya? Tapi berat loh, Cung. Ayang Emi, jawab aja yang sejujurnya. Beneran, Ayang Ismet? Ya. Gini, Cung. Jadi kalau perempuan ngomongnya itu biasa aja, itu artinya dia emang gak ada rasa apa-apa sama laki-laki itu. Jadi dia tuh gak ada hati, emang hati tuh biasa aja. Gak ada rasa-rasa seng gitu, gak ada. Wow. Tuh kan, Kakak Ismet. Ayang Ani kenapa ngomong begitu? Tadi katanya suruh ngomong sejujurnya, gimana sih? Tapi kan lihat tuh, Bang Acung jadi makin sedih. Emang gitu kenyataannya kok. Ya Allah, Bang Acung. Kakak Ismet. Jangan sedih Bang Acung, sabar ya, sabar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jangan ini sih, kemudian Bang Acung. Sabar Bang Acung, semangat Bang Acung. Iya Kakak Ismet. Cepet. Ah, tangannya ih. Kesian Ayang Ani. Gak usah gitu-gitu. Ih. Biasa aja, jangan takut. Laura, lu gambar denah pasar makmur. Semua posisi lapak. Gambar di sini. Di depan ini warungnya Nina. Di sampingnya itu kios saya. Lalu di depan ini ada toilet, kemudian lorong menuju kiosnya Kang Bondan. Bondan. Itu dongkotnya Maku. Sama seperti Roma. Lanjut.